Tapi Om nikahin saya itu beneran atau sebenarnya ini cuma mau pansos, Om? Ini ya, pansos itu nggak haram. Ya saya mau statementmu, insya Allah mau nikahin Cita-Citata, insya Allah mau nikahin Laudia Cynthia Bella, Nisa Sabian. Kan nggak salah, dia bukan istri siapapun kan? Saya mau minta hapus update-annya, kalau tidak saya tuntut ya Om. Semuanya, balik lagi di Tepaku Cinta. Nah, kali ini aku mau prank call. Seperti biasa, aku dapat nomor HP itu dari papa. Kita bakal prank call Om Aldi Taher. Wow. Kabarnya Om Aldi ini lagi apa ya? Lagi diomongkan. Ceritanya aku ini Nisa Sabian. Tapi karena suara aku emang beda, jadi bilang aja aku lagi gak enak badan gitu ceritanya. Nah, aku sebagai Nisa Sabian, aku mempertanyakan statementnya Om Aldi. Ayo Sabian, kalau lu gak mau nikahi Nisa Sabian, insya Allah nanti Sidi Aldi Taher Sikumbang, Presiden Poligami Muda Indonesia, yang akan menikahi Nisa Sabian, insya Allah. Ayo bro, tabayun bro. Jangan jadi bola liar, bro. Ini udah jadi berita nasional, bro. Lu harus muncul, klarifikasi. Nisa Sabian, gak perlu klarifikasi. Nah, jadi kita langsung telepon aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, ini dengan Om Aldi, Om Aldi Taher. Betul? Betul, siapa nih? Iya, ini aku Nisa. Nisa? Iya. Iya, ini Nisa mana? Ini Nisa, Om. Masa Om Aldi gak tahu saya Nisa yang mana? Ini aku mau nanya aja, ini kan lagi booming, lagi rame ya di sosial media. Ya, Om katanya mau nikahin aku. Itu maksud Om tuh gimana ya Om? Apa pansos? Iya. Saya lagi sakit soalnya Om. Beneran ini. Ya beneran lah Om. Mau gimana aku dapetin nomor HP dari apa nomor HP Om? Bisa dengerin ya. Iya. Kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Jadi kenapa saya mengeluarkan statement itu? Karena ya memang gak salah dong, kan bukan istri siapapun kan. Apa ya, saya jadi keberatan, jadi terganggu dengan Om memberi statement itu tanpa sepengetahuan saya Om. Tapi masalah diterima atau enggak, ya itu kan urusan si perempuan. Nah intinya gini, sebenarnya saya sedih. Ya ibaratnya terpojokkan gitu ya. Ya justru dengan statement itu saya memberikan semangat gitu. Dan saya sebagai laki-laki, makanya saya nyampein ke Ayus. Jangan jadi bola liar. Itu udah saya buat di YouTube saya. Tujuannya apa? Ya biar tetap mereka berkarya, ya jangan sampai bubar. Insya Allah jangan sampai bubar, karena ini grupnya bagus. Lagu-lagunya menyampaikan kebaikan. Ya, saya alhamdulillah sembuh dari kanker. Ya, Allah kasih kesempatan saya hidup. Ya, banyak teman-teman saya udah duluan dari kanker. Saya cuma pengen berita ini, insya Allah masyarakat ya tidak pada kepo. Dan alhamdulillah si Ayus juga sudah statement kan. Dia udah minta maaf, ya udah maafin. Allah aja maha pemaaf gitu. Mungkin orang-orang pengen nyari tahu. Udah, gak usah gibah kita. Makanya saya mau mengklirkan dengan saya bicara, ya insya Allah saya nikahi. Saya mau nanya, tapi Om serius mau nikahin saya? Insya Allah, jodoh kan gak kemana. Kan saya Presiden Poligami Muda Indonesia. Aku gak ngerti kalau kamu mau poligami. Tidak diharamkan. Om, tapi aku gak mau dipoligami, Om. Tapi kan Om juga udah punya istri gitu loh, Om. Ya kalau gak mau ya berarti kan tidak akan terjadi pernikahan.
Ya, tapi Om, maksudnya yang saya maksud itu kalau Om mau menikahin saya, ya Om jangan ngomong-ngomong ke media, cukup ngomong personal ke saya, Om. Itu lebih dari cukup dan itu akan menenangkan semuanya yang keadaan begini, bukan malah ngomong ke media, Om. Oke. Bismillah ya. Saya minta maaf lahir batin kalau ada salah-salah yang kata yang buat kamu sedih. Ini kan kenyataannya sekarang ini orang mencari-cari terus kesalahan kamu. Kalau Gus Miftah bilang stop gibah, udah kita jangan gibah, ya. Iya Om, tapi kan permasalahannya lagi itu mau nikahin saya ya Om, nggak jauh-jauh. Tapi juga kita kan belum pernah ngobrol sebelumnya. Tapi kenapa Om mau nikahin saya? Kenapa? Ya terus gini, kalau kamu ternyata istri orang, saya nggak akan berani statement gini kan? Iya Om. Jadi. Ya saya mau statementmu, insya Allah mau nikahin Cita-Citata, insya Allah mau nikahin Laudia Cynthia Bella, Nisa Sabian. Kan gak salah, dia bukan istri siapapun kan? Tapi saya juga punya kriteria calon suami, Om. Dan saya juga... Ya kalau sudah termasuk, ya gak apa-apa, Dek. Saya, kan tadi dari awal saya bilang, dan pokoknya kamu tetap semangat ya. Ini ujian, setiap manusia itu ada ujian masing-masing ya. Om, saya dari tadi mau ngomong, mau nanya, belum dikasih loh Om. Iya, kamu nanya apa? Ya Om, tapi Om nikahin saya itu beneran atau sebenarnya ini cuma mau pansos Om? Ini ya, pansos itu nggak haram. Pansos itu akan jadi haram kalau isinya maksiat. Nah coba, coba kalau dari tadi statement saya ya yang kamu dengar, ada nggak kemaksiatan di situ? Yang ada sih saya sakit bilang, hati saya, sih Om. Ya saya minta maaf kalau kamu sakit hati, namanya manusia kan gak luput dari salah. Tapi masalahnya ya Om, maksud saya lagi stres juga dengan masalah yang saya hadapi gitu ya. Saya juga banyak pikiran. Saya tahu. Makanya tadi aku bilang ya, aku begitu berita ini keluar, berita tentang kamu keluar, saya langsung ngebayangin ya anak saya. Wanita itu sangat mulia. Ya karena saya dilahirkan dari seorang wanita. Betul Om, tapi saya tadi ngomong aja dipotong. Mau gimana jadi idaman suami saya Om kalau saya ngomong dipotong Om? Menikah itu tuh serius Om, bukan jadi hak apa hal yang untuk dibercandakan Om. Ya memang gak bercanda. Ya Om, tapi sekarang saya cuma mau minta ya Om untuk hapus updatean Om yang bilang mau nikahin saya agak terganggu Om. Tolong banget untuk hapus updatean itu Om, saya saya juga tersakiti Om, ya alasannya saya terganggu Om, kehidupan saya juga udah aduh Om, saya bingung Om, ini maksud saya ya tolong aja hapus gitu Om, saya terganggu benar-benar terganggu. Jangan pansus sama saya, Om. Jangan, Om. Please, Om. Emang kelihatan banget saya pansus ya? Maaf ya, Om. Di caption, Om ngetek-ngetek orang. Maksud saya tuh untuk apa, Om? Ngetek-ngetek yang Minho, ngetek BTS. Ya kan gak apa-apa. Orang Minho-nya aja gak protes. Ya, mungkin Lemin gak protes. Tapi dengan Om yang bilang mau nikah saya, ini saya termasuk protes ya, Om. Ya udah kalau begini ya. Kalau Om benar-benar menghargai saya, saya mau minta hapus update-annya. Kalau tidak, saya tuntut ya, Om. Tuntut? Betul. Minta saya nikahin kamu? Ya, betul, Om. Maksudnya mengganggu ketenangan saya, Om. Berarti kamu terima dong lamaran aku. Hey! Ya enggak lah, Om. Ya astagfirullahaladzim, Om. Ya, berapa kali... terima lamarannya. Berapa kali saya harus bilang, Om, kalau saya itu tuh tergang. Kalau Om mau ngeliat keadaan saya bagaimana, kita video call saja deh Om ya. Insya Allah keadaan kamu baik-baik aja. Ya baik, video call ya Om. Assalamualaikum Om. Halo Om. Aduh Om, maaf. Astagfirullahaladzim, maaf. Sama papanya gak beda. Ya. Ini awalnya saya pikir ini ada orang nelfon yang iseng terus kesini-sininya. Kayaknya bener sih Nisa nih. Tapi ini bener-bener menjiwai banget ya. Aduh Om, alhamdulillah Om, maksud saya bisa acting kali ya lagi. bilangin sama papanya mau gak punya mantu Aldi Taher itu.
ini kan aku mau uploadin ke YouTube ya Om, nggak masalah kan Om? Nggak masalah, apalagi kalau sharing profit. Siap Om, kalau gitu Om punya YouTube nggak Om? Oke, jangan di like, jangan di subscribe, jangan di komen Alif Air TV ya. Oke, siap. Surganya Allah kelak ya. Amin Om. Salam buat Bunda sama Ayah. Siap Om, akan aku sampaikan. Makasih banyak Om. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke guys, udah selesai prank call ya, ya Allah. Dan aku juga minta maaf ke kakak Lisa Sabian kalau misalkan aku menggunakan nama kakak ini. Tapi ini balik lagi apa cuma prank doang gitu, dan pertanyaannya seputar fakta yang ada di media. Thank you for watching. Kalau misalkan kalian ada yang mau aku prank call siapa dan mungkin ada idenya, mungkin soal apa cerita, bikin cerita, gak apa-apa, aku bakal masukkan idenya itu. So don't forget to like, subscribe, and comment.